daunnya berwarna hijau dan ujung tumpul. Ya. Buahnya berwarna merah. Buahnya berwarna merah. Dan bila dipecah, ada 3 biji di dalam buah ini. Oke, selamat datang di Pun Kebun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas manfaat buah dan pohon shianji. Oke, saya lanjutkan tentang manfaat buah dan pohon shianji. Shianji atau Barbados cherry adalah tanaman yang mempunyai berwarna merah dan mempunyai 3 biji di dalamnya. Buah ini banyak digunakan di seluruh dunia sebagai obat yang efektif untuk mengobati pilek, demam, depresi, infeksi gusi, kerusakan gigi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Seluruh penelitian telah mengungkapkan bahwa buah shianji dapat digunakan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit yang kronis dan mematikan. Buah shianji terkenal karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Mengkonsumsi beberapa buah shianji dapat memenuhi asupan vitamin C yang direkomendasikan setiap hari. Selain itu, sekitar 180 ml jus buah shianji mengandung vitamin C setara 14 liter jus jeruk. Kandungan vitamin A dari buah shianji yang kecil ini sama dengan wortel berukuran besar. Jadi, kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan harian vitamin A secara alami hanya dengan mengonsumsi 1 atau 2 buah shianji sehari. Penelitian telah menemukan bahwa kandungan vitamin C dari buah shianji dapat menghasilkan kolagen dalam tubuh. Kolagen diperlukan untuk memerangi penuaan kulit dan meningkatkan kinerja tubuh, terutama untuk berolahraga. Terus, apakah tanaman shianji bisa dipakai untuk bonsai? Oke, mari kita lihat tanaman shianji yang ada di kebun. Ya. Jawabnya bisa. Oke, sekian dulu pembahasan manfaat buah dan tanaman atau pohon shianji. Jangan lupa subscribe, komen, klik lonceng, dan share.